Halo. Kali ini aku mau review barang lagi. Udah lama banget ya, udah nggak nge-review. Sebenarnya ada sih aku beli barang di Shopee, cuman belum sempat ya, nggak ada waktu karena sih ngurus suami, semuanya ngurus rumah ya kan. Nah, jadi kali ini saya usahakan menyempatkan waktu untuk mereview barang yang aku beli di Shopee kali ini. Penasaran kan apa sih yang aku beli? Langsung aja ya. Ya, saya penasaran apa sih isinya di dalam karena yang ordernya suami juga nggak tahu sih aku. Jadi kita langsung aja ya, ini guntingnya kita buka apa sih? Kira-kira isinya apa ya? Dan ternyata isinya ini guys, kaget aku. Ini sedang aku nggak ada order ya. Ini suami aku yang order nih. Ini untuk ngasah ya. Jadi ini bukan pesanan aku sih. Ini pesanan suami. Ini suami yang order. Jadi kemarin datangnya sama. Ini biasanya untuk pisau. Kemarin datangnya sama. Ini biasanya untuk pisau. Asa. Ini dia. Jadi untuk mempertajam ya. Untuk mempertajam gitu. Jadi kalau biasanya kalau pisau kita, jadi kalau pisau kita kurang tajam, tinggal biasa aja di sini. Ya. Jadi contohnya itu seperti ini. Gitu. Ini bagus banget. Nah, jadi kalau di kampung biasanya kan kalau di kampung pakai apa ya? Batu ya. Nah, kalau biasanya bapak saya kalau di kampung itu dia pakai batu, ada batu yang memang untuk mengasah pisau apa segala macam ya. Nah, kalau di sini dia pakai. Dan di dalamnya itu kayak ada apa ya? Semacam besi ya. Iya, ada semacam besi gitu. Jadi kayak bentuk batu juga. Dan di dalamnya itu kayak ada apa ya, semacam besi ya. Iya, ada semacam besi gitu. Jadi kayak bentuk batu gerger-gergernya gitu. Nah, isinya tuh seperti ini. Dan ini emang bagus banget ya, simple. Jadi, dan ini recommended banget ya buat temen-temen yang mau beli. Ini bagus ya, terus bentuknya juga simple banget, ini kecil ya, jadi gak memakan tempat gitu ya. Jadi bagus. Jadi sekarang kita lanjut satu lagi, kayaknya ini barang aku deh. Ini kita simpan dulu. Kayaknya ini pesanan aku. Dadadada. Itu gak ya? Gak ada suaranya. Kok ada gambar? Gak ada suaranya. Kok ada gambar? Bukan pesanan aku. Ini masker, oke? Jadi isinya di dalam ini masker, ternyata barang pesanan aku itu belum sampai. Isinya itu ternyata masker ya. Ini masker untuk anak-anak ya. Ini bagus banget, recommended banget untuk anak-anak yang sensitif ya. Dia kadang biasanya kalau saya sendiri, asli kemarin saya ada beli ke Mas dan memang di sini kok itu gatal ya. Nah, kemarin jadi saya coba, saya bilang sama dedinya belikan untuk Adam yang sedekat juga gitu. Jadi bagus ya, takutnya apa? Kemarin pas dia pakai yang non sedekat emas gitu, dia suka apa ingusan gitu. Nah, dan dia sering bilang,
gatal gitu, gini-gini digosok-gosok. Akhirnya saya anjurkan dan saya minta dedinya belikan dia yang terjaga, mas. Dan ini bagus banget. Ya. Oke, kita lanjut yang ini apa? Oke, dan selanjutnya ternyata isinya juga sama, masker. Dan ini adalah untuk orang dewasa, ya. Ini brandnya Azure. Nah, ini juga sama surgical mask. Oke. Dan ini bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena saya beli yang non surgical mask dan saya dari hidung saya ini terasa gatal, ya, kayak saya suka gosok-gosok gitu. Nah, padahal saya biasanya kalau udah mandi ya pasti dan ternyata pas saya pakai mask yang non surgical mask itu dan gatal gitu. Akhirnya saya cari di Shopee dan saya temukan yang Azure, yang merek ini, yang Azure gitu. Nah, harganya sebelumnya mahal, ya, $30 satu pack ini, dan isinya ada 50 pieces, dan sekarang udah turun banget, ya, beli 2 ya, dan harganya sekarang itu 2 untuk $14, murah kan. Oke, kita lanjut lagi, ada satu lagi kayaknya sama. Ya, ini harga ini sama, ya, sama isinya sama. Kenapa ada 2? Karena harganya untuk 2 itu $14 gitu. Jadi makanya kita beli 2. Oke. Dan isinya ini ada 50. Dan ini aku bagus. Aku rekomend banget, ya, untuk yang mau beli brand yang ini bagus banget, ya. Dan merasa kecewa untuk pakai yang brand ini. Oke, okay. Intinya kalau udah ada tulisan yang sejuk kemas itu berarti udah bagus. Oke, okay? Berarti ini memang harganya sekarang harganya itu juga udah turun, ya, udah bisa dijangkau harganya karena 2 untuk $14. Jadi kalian yang mau cari brand ini ada di shopee.hg, kalian bisa cari di situ dan akan muncul sendirinya yang brand ini. Oke, okay? Dan ini bagus banget, nggak gatal, yang khususnya buat hidung yang mestinya yang sensitif kulitnya. Oke, okay? Seperti saya ini sensitif kulitnya, ya, suka gatal di siku. Nah, setelah saya pakai ini sudah tidak gatal lagi dan saya bagus sekali. Oke, okay? Jadi selain brand ini ada yang satu lagi saya yang pakai kemarin yang merek dari Wika. Selain brand ini ada satu lagi yang biasa aku pakai, ya, sebenarnya banyak merek yang udah ada sejuk kemasnya. Ada yang kemarin yang aku pakai yang dari WeCare, itu dari Indonesia. Oke, okay, dan itu juga bagus banget, ya. Dan WeCare itu di dalamnya itu dibungkus. Jadi maskernya itu dibungkus di dalamnya, jadi ada. Kalau yang Azure, oke, okay, bukan saya menjelekkan atau nggak bilang bagus, cuman memang beda sih. Oke, kita lihat saja di sini, maksud saya itu seperti, nah, kalau Azure dia langsung seperti ini. Oke, dia nggak ada plastiknya, ya, dia nggak ada plastiknya, sedangkan yang WeCare yang perbedaannya dari plastiknya aja, tapi kalau untuk kualitas mungkin sama karena sama-sama sejuk kemas. Oke, terima kasih, hanya ini aja yang bisa saya ini. Saya nggak tahu, mungkin besok ada lagi, ya. Kayaknya mungkin besok langsung barang yang saya bilang tadi saya yang saya pesan ternyata bukan, ya, salah. Ini pesanan suami sama anak. Oke, okay? Ini bukan pesanan saya tadi dari awal. Dan tidak apa-apa, besok kalau sudah masuk barang yang saya pesan, saya akan review lagi. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa. Bye bye.